Demi agama, cinta Brian dan Zobas Jackson berpisah, Danny Darko tapi ada peluang bersama asalkan. Cinta Brian dan Zobas sedang ramai menjadi perbincangan karena hubungan mereka yang tidak bisa bersatu. Penyebab hubungan cinta Brian dan Zobas adalah salah satunya agama. Agama mereka berbeda dan orang tua mereka tidak merestui. Walaupun banyak netizen yang berharap cinta Brian dan Zobas berjodoh, tetapi dikembalikan lagi bahwa mereka tidak bisa karena kendala oleh agama. Tidak mungkin cinta Brian dan Zobas pindah agama karena keduanya sangat religius dengan agama masing-masing. Dilansir Lombok Insider dari kanal YouTube Danny Darko pada 25 September 2022 lalu. Dalam kanal tersebut, pemilik akun Danny Darko diminta oleh netizen untuk membacakan kartu tarotnya mengenai hubungan cinta Brian dan Zobas Jackson yang terkendala agama. Menurut Danny Darko, hubungan mereka berdua ada kemungkinan untuk bersama, tetapi banyak kendala dan rintangan yang sangat berat. Berikut kartu tarot yang dibacakan Danny Darko. The Tower. Kartu yang paling buruk. Kenapa seperti itu? Karena kejadiannya secara tidak sengaja dan sudah tidak terselamatkan. Orang yang ketakutan melompat dari tower. Ini dan semuanya ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Maka satu-satunya cara adalah move on ke yang berikutnya. Pembatas yang dimaksud oleh cinta Brian adalah agamanya dan budaya dan suatu yang sangat susah. Budaya mungkin bisa ditawar, tapi kalau agama kedua ibu mereka sangat-sangat religius. Sehingga akan sangat sulit dan sepertinya bisa pindah hanya saja ke salah satu agama, kalau yang lainnya akan menghancurkan karir mereka berdua. Kenapa netizen masih terus mendoakan Zobas Jackson dapat hidayah agar bisa berpindah agama? Ini adalah sesuatu yang tidak gampang. Mereka saling cinta, tapi memang banyak hal yang tidak mungkin bisa diungkapkan dan banyak hal yang akhirnya mereka harus simpan untuk di hati mereka. Sehingga hubungan mereka hanya bisa seperti sekarang terlihat mesra di sosial media. Pada kenyataannya memang sulit untuk lebih besar lagi, tapi di dalam hati mereka saling merindukan orang. Nama mereka sudah tertulis, artinya sebenarnya tidak hanya para netizen, tapi alam semesta pun mendukung untuk mereka bersama, tapi kenapa agama memisahkan? Ada rasa trauma dan sakit hati karena merasa takut jika dilanjutkan. Jika diteruskan atau dicoba lagi, kejadiannya sama seperti dulu, akhirnya terpisah dan mereka tidak akan bisa bersama. Apakah mereka masih saling merindukan dan jelas mereka masih saling kehilangan mereka? Ini merasa bahwa ingin bersama, tapi kenyataannya mereka takut ada banyak hal yang lebih tidak diinginkan daripada yang diinginkan. Padahal masih ada kesempatan, kartu ini menunjukkan masih ada kesempatan. Kesempatan yang akan membuat mereka ini mungkin untuk bersama. Mereka berdua belum menemukan pengganti, masih saling mempertahankan dan yang lain. Jika netizen tidak hanya berdoa dan tidak hanya komen, tapi kalian berusaha untuk meminta mereka muncul di sinetron lagi, akan memunculkan chemistry yang semakin erat lagi. Mereka akan ingat dan akan CLBK. Mereka akan mencoba untuk nekat melalui sungai yang lebar dan kemungkinan mereka akan bisa bersama. Kontrak mereka berdua masih panjang, sehingga daripada rumit seperti sekarang, lebih baik mencari jalan lain.